Walaupun mengakui sempat terjadi inflasi selama beberapa pekan terakhir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan harga bahan-bahan kebutuhan pokok kini sudah mulai stabil. Hal itu berdasarkan pemantauannya saat meninjau sejumlah pasar tradisional di Surabaya pada 31 Juli, di mana harga bawang merah pada pekan lalu sempat mencapai Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Kini telah berada di kisaran Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara di tingkat pengecer dijual di kisaran harga antara Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit yang pada pekan lalu sempat menembus Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram, kini telah menjadi Rp55.000 per kilogram, di mana pengecer menjual antara Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram. Begitu pula harga daging sapi yang pada pekan lalu dijual Rp130.000 per kilogram di tingkat pengecer. Kini sudah ada di harga Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Minyak goreng curah pun terpantau stabil, di mana pengecer membeli Rp13.000 per liter dan dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Nah, kalau yang lain-lain seperti beras stabil, gula stabil, tapi beberapa pun terigu ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi harga-harga sudah mulai stabil. Kalau bulan ini kemarin kita inflasi tinggi, dan harga yang turun itu mudah-mudahan inflasi kita bisa terkendali ya. Berapa? Kalau cabai sekarang bagus kayak gini, harganya cuma Rp65.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp190.000. Turun drastis. Mendag Zulkifli berharap harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang sudah mulai stabil dapat menentramkan masyarakat. Stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut diyakini akan mengendalikan inflasi yang terjadi selama sekitar sebulan terakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.